Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, saudari, saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam, bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini, Kamis 18 Februari 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh. Tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudari, saudara yang terkasih, ini suatu hal yang sangat tidak mudah. Biasanya kita itu bahagia, gembira saat mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, lalu kita gembira dan bahagia. Tuhan membimbing kita untuk belajar sesuatu dengan kacamata yang lain. Bahagia, gembira saat kehilangan. Nah, ini enggak mudah toh? Saya kutipkan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, tidak mudah kan? Kita diminta untuk gembira, bahagia, berani kehilangan nyawa untuk Tuhan, mendapatkan kebahagiaan sejati, mendapatkan keselamatan. Sekali lagi, ini butuh permenungan yang dalam sampai hati. Hidup berkeluarga, tentunya kalau kita mau merenungkan secara dalam, kita mencintai keluarga kita bukan mau mendapatkan sesuatu. Kita mencintai keluarga karena kita mau memberikan sesuatu. Berani kehilangan sesuatu untuk keluarga, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Dengan kata lain, egois ditanam di tanah, dibuang di tanah. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, karena pribadi yang egois senang gembira kalau mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu. Namun pribadi yang sungguh menghayati kasih yang sejati, kebahagiaan yang sejati, kegembiraan yang sejati, dia bahagia, dia gembira saat berani kehilangan, kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan pikiran untuk kebaikan, untuk kebahagiaan keluarga teristimewa. Dan semoga ini menjadi sentuhan sapaan kita, agar kita di masa retret agung, masa Prapaskah ini, kita mau melihat hidup kita lebih dalam. Aku masih egois, gembira bahagiaku karena mendapat, atau sudah mulai gembira bahagiaku berani kehilangan? Dan semoga kita bertumbuh dalam kehendaknya, sehingga kita yang lemah sungguh membuat keluarga dan sesama kita bunga. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih,
berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.